Yang penting saya tengok dia saraf utama dulu. Saraf utama yang penting. Kalau saraf utama tak bagus, saya menyebabkan banyak masalah. Kita saraf utama macam dia buang dia wiring. Okey. Yang dekat mana? Collarbone. Nah, ini dia punya collarbone. Saya tekan ini. Ialah sebelah kiri saraf utama. Okey ya. Saraf kedua. Saraf ketiga. Empat. Lima. Enam. Dan tujuh. So, sebelah kiri tak masalah. Tak kacau. Tengok, cuba tengok sebelah kanan. Ini saraf utama. Ini dia. Wah, sakit. Ini dia dua. Wah, sudah. Ada ini sudah tercepit saraf. Ketiganya pun sini tak enak. Ayuh. Keempat dan kelima. So, sini memang leher sudah. Leher sudah tak seimbang. Tercepit saraf. Nah, tengok ini satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat dan lima. Lima. Semua masalah dekat ini. Kalau ini tak bagus. Nah, tengok sebelah kiri. Kiri punya tangan, original body ketuk, kepala saya tong, 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 sampai belakang, ini panggil original. Keduanya boleh sampai telinga. Ketiganya boleh simpan separuh tangan sini. Lepas tu hidung dengan dia punya siku sama. Boleh naik, boleh turun. Ini panggil original. Yang penting sekali ialah ini. Satu garisan lulus, saya letak satu stopper. Ini tengok dia punya leher, ada kiri atas kanan tersilap. Yang lain tangan boleh ke belakang sentuh seluar perut dengan dagu saya. Ini panggil original. Yang akhir dari sini putar ni 90 darjah. So ini 5 lingkungan, ini panggil tangan sebelah kiri original. Ha 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 kanan. Ha ha. Cek-cek dulu ya. Tengok sampai mana. Saya cakap, ouch, sakitlah. Nah, ini dari lulus naik sampai sini saya. Tengok, tak sampai hidung, kita panggil 90 darjah. Ini adalah stage nombor 3. Tidak ada stage 4 yang parah. Tapi ini stage ketiga, makna pun sudah sakit malam, tak boleh tidur. Angkat selimut lah, hayo sakit lah. Bagi anak-anak, kena tangan ni, hayo mau pingsan. Tengok, sampai sini sudah sakit lah. Tak boleh naik. Dari tepi, sini, sini naik pun, wah, tak boleh naik sampai sini saja. Suara sakit lah. Tengok sini tak sampai sambil letak. Okey, okey, cukup, cukup. Ketiganya, tengok letak separuh tangan boleh tak? Nah, ini letak. Wah, susah nak letak. Oh, ah, sini. Ayo sakit. Sini semua suara tarik. Okey, dah faham. Yang keempat, ini letak macam ni saja. Ini satu garisan lulus. Saya letak satu stopper. Ini nak periksa dia punya leher mana tercepit saraf. Ha? Nah, ini perlahan-lahan turun. Tak boleh. Sentuhan sedikit pun tak boleh. Okay. Tadi okey, sebelah sini okey. Ini semua tak boleh. Ini nak buka sedikit pun tak boleh. Tadi itu boleh sampai 90 darjah. Ini 10 darjah pun tak sampai. Sudah terkunci. Oh. Dan sini tengok letak sini. Ya. Saya sini ada stopper. Saya tekan sedikit ke bawah pun sudah. Tekan sedikit bawah pun sudah sakit. Sudah sakit. Okey, faham. Saya suka sekali. Jangan risau. Okey, sekarang saya cek-cek punya leher ya. Nah, saya tengok leher putar ke kiri. Boleh 90 darjah. Ini putar ke sebelah sini. Oh, yo ketatnya. Semua ketat. Yang di atasnya, kepala ke atas sini sudah terkunci. Sini tak enak. Putar ke kiri, okey. Putar ke kanan sini sudah tak enak. Ini semua rasa. Oh. Semua sini sudah terkunci. Okey. Lanti hilang. Okey. Apa yang saya buat, apa pun dapat memposisikan leher ya. Ini dia. Turun, naik. Turun, naik. Nah, kiri ini enak, tapi sebelah kanan sini semua sudah terkunci. Okey, relax ya. Tidur. Ah, ini dia kakak. Ah, selesai. Lagi sebelah sini. Ah, leh. Sini semua sudah tarik dia punya saraf. Oh, ayo, dia rasa. Ini dia. Nafas. Hembus. Ah, siap. Kau diam. Dengar bunyi. Oh. Tadi bunyi sini kak kak kak. Tapi sebelah sana kok kok. Pak, ada satu bunyi kok. Itu yang terkunci dia punya saraf frozen shoulder. Okey. Ah, tadi ya, sudah buat. Ah, sekarang saya apa pun dah buat. Cek-cek balik gini ya. Posisi ya. Okey. Tadi apa yang saya buat, apa pun dapat, hanya putar ke kiri, putar ke kanan di bawah leher. Nah, ini tangan dari sini naik, sentuh telinga dulu. Boleh. Ah, kali kedua, sebab sudah 6 bulan tak naik ya.
yang memang ada ketat. Sekarang asalnya dia lingkungan ada boleh. Tadi sini sedikit saja tak boleh melintasi. Sekarang kakak ada yang punya tangan lingkungan rasa ada sikit tarik tapi boleh sentuh telinga. Yang penting boleh sentuh telinga. Keduanya tadi ya, huyo lulus sini ya. Nah ini sekarang nak ketuk kepala depan sikit saya. Kali kedua. Kali ketiga. Rasa pun kurang ya. Nah, lepas tu letak ke sebelah sini. Separuh jari. So separuh jari ini nak turun, nak turun. Pun agak lembut. Ah. Sakit. Ada lagi. Ya belum siap ah. Dia suruh buka tapi dia punya suruh 6 bulan dah tak gerak lah suruh suruh mengecut. Yang penting dia semua gerakan mesti nak buka dulu. Jangan bagi terkunci. Kalau terkunci ya nanti lama-lama nanti otot semua suruh mengecut. Ini yang penting. Nah, ini satu garisan dulu, saya letak satu stopper. Nah, macam ni ya, kakak. Ini letak sini stopper. Ini dia. Tadi nak sentuh seluar saya agak susah. Nah, cuba ni. Pop. Ah, sakitlah kali kedua sentuh. Ah, bagusnya. Sekarang sakit dengan tadi berlainan. Tadi sakit ialah frozen shoulder sakit. Sekarang sakit ialah dia punya saraf ada sikit tertarik. Ini tertarik. Kalau boleh sentuh seluar saya. Okey, relax lah nafas, hembus. Cuba sekali saja, sentuh saya dari perut. Sentuh saya dari perut, ini. Ah. Okey, bagus. Sakit loh, tapi dia sakit sudah, sakit pedih, tapi ada sikit enak. Ketiganya, challenging ya. Kalau ini boleh sentuh, saya punya dagu lah, makna abunya frozen shoulder sudah buka. Jangan bagi dia terkunci. Saya punya shoulder, nah. Sampai saya punya dagu. Dish. Puci. Ah, ini dia. Maknanya, sini pun sok ada. Asalnya boleh sentuh. Lepas tu tadi ini buka hanya 10 darjah saja. Sekarang ini. Kali kedua. Tiga. Tip. Ayo. Saya lembut sikit lah. Relax lah, kata. Alah, ini macam bagi angin keluar. Dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga. Bahu. Lebih siku. Sakit? Okey lah. Kalau tadi tak buka punya leher macam dia, terbang awak. Tak mahu tengok saya muka lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu. Ah, ini okey. Nah, tarik telinga untuk sakit kepala. Pap, wah berbunyi. Wah, sini kuat noh. Okey, sekarang buka lagi sedikit lah. Wah, so lembut. Kiri. Kanan, wah rasa berlainan. Ha, bagi lagi besarkan. Bagusnya. Sekarang cuba tengok leher. Tak ke kiri, wah senang. Ke kanan, wah lembut. Ketiganya, atas ke bawah. Atas, kali kedua. Naik atas kup, kali ketiganya. Oh, dekat mata boleh tengok satu muka. Haha, Krishna. Oh. Okey, tekan balik. Satu. Ini nombor satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Yang penting tadi sini sakit sekali. Tengok dia tidak. Yang penting jangan bagi dia tercetik salah. Keduanya pipi. Tiga puput. Empat pipi. Lima cucut. Okey. Sekarang seimbangkan bahu lagi ya. Ini macam saja. Wah, kalau biasa macam suara pingsan. Ini maknanya tadi ada getaran, sini pun tak kacau lagi. Kalau tak kacau,
Apa yang saya buat? Latihan balik. Kita buat sentuh telinga 3 kali, ketuk kepala saya 3 kali, ke belakang 3 kali. Kenapa? Bagi dia, dia punya otot surat tegang. Dengan dia punya tendon, surat mengecut bagi dia, relax. Tapi sakit dengan tadi berlainan. Sekarang hanya rasa ketat, terdiri dengan cucuk macam pisau pun surat berlainan. Ini. Sentuh telinga. 1, 2, 3. Okey, cuba sentuh sendiri ya. Sentuh. Anyo-nyo. Kali kedua, sentuh. Bagus. Okey, kali ketiga, telinga sini ya. Ayah, senang. Biasa macam ni suapin saya. Okey, boleh lah. Tapi dia boleh lingkungan, ada sikit lagi ringan. Okey, ketuk kepala saya. 1, 2, 3. Sekarang cuba sentuh tangan saya. Tak apa. 1. Tak apa. 2. 2. 3. Yang penting sekarang lagi ya, tengok kepala atas. Okey, cuba. Ini kepala tadi dah sampai dagu. Sekarang kepala atas. Sentuh. Bukan. Apa punya tangan hanya agu. Sekarang ini suara tinggi sampai kepala awak. Okey, sentuh tangan saya. Tangan naik. Naik sampai sini. Naik lagi. Dah, betul. Sekarang rasa dia berotot tak kuat. Sebab lama tak lemak ya. Dia otot lah, sudah tertidur lagi. Tapi dia sakit sebelah lainan. Nah, sama kepala atas kedua. Naik lagi. Ya, lagi sedikit boleh. Okey. Rasa tangan berat tu. Sakit berat. Tapi dia sebab ini otot lah sebab tidur. Okey, sekarang tinggi lagi ya sekali saja. Tengok ini kepala, empat jari. Sini empat jari. Ini dia. Sentuh. Okey, guna seluruh badan naik. Seluruh badan naik. Naik lagi. Okey, kau tim. Kalau ini boleh ya, nanti ajar sikit latihan. Sebab ini tak boleh paksa. Saya buka, tidak terkunci lagi. Melebihi mata. Maknanya dia suara tidak terkunci. Hanya otot nak buat stretching back. Lepas tu, ini letak separuh sini. Separuh tangan. Ini pun suara lembut. Naik turun. Sakit berlainan. Sini macam klok-klok-klok-klok. Longgarkan. Longgarkan dia punya sisi. Kalau tak longgar, nanti dia ada sikit tak lincin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Sakit macam sekurang. Ini penting ya kakak. Tadi ya, nak punya tangan sini. Sedikit sakit. Wah, sini pedih. Pedih. Sampai sini. Yang ini ialah melekat ini. Ini yang penting. Ini melekat. Okey. Letak sini. Stopper. Sentuh seluas saya. Dish. 1, 3 kali, 2, dish, 3, dish. Saya lincin. Sentuh perut saya. Hai, bish. 1, bish, 2. Hai, bish. 3. Wah, tengok. Wah, badan dah gerak loh sekarang. Tadi hiyahahoh. Ha, bish. Hai, bish. Gemok, si gemok. Bish. Okey. Sekarang dagu. Dagu. 1, 2, 3. Okey ya? Okey, sendiri cuba. 4, putar ke belakang, sentuh dagu saya. Sentuh. Lagi sikit. Okey, bagus. Tadi saya tengok semua macam ni. Okey, akhir sekali ya. Ke belakang, sentuh dagu saya. Hai, bish. Bish. Alhamdulillah. Wah, sekarang boleh ketawa. Tadi risau. Duduk dua. Master saya tengah. Sekarang buka. Ini penting juga. Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasa pun berlainan. Nah.
masih inflamasi dalam, sekarang bagi dia macam ini yang suara macam letak freezer. Itu ayam ah, letak freezer angkat kuah, angkat pisang potong pun tak boleh minum. Sekarang saya defrost, defrost sini. Sepastinya so keras, oh susah. Nanti tengok lingkungan pun boleh gerak. Kalau pelan-pelan nanti lingkungan besar, nanti lingkungan lagi besar, nanti lepas itu boleh berenang. Ya, okay. Takut lagi. Okay, berdiri ya kakak. Sekarang saya cek apa tulang belakang juga. Tengok ada seimbang tak? Nah, tengok saya tekan sebelah sini. Ini penting. Ini tekan sini nombor 3. Ini nombor 4. Ayo, ini nombor 5. Ini S1. Ah, sini ada tak seimbang? Ya? Okay, apa yang saya seimbangkan sedikit? Ini dia. Bagus. 3, 4, 5, 1. Bagus. Okey, sekarang tidur terlentang. Bagus. Sekarang cek kebinya. Lutut tengah ada masalah. Takut nanti lutut pun ada jam-jam. Ah, tengok ini kaki. Cuba tekuk. Sini. Ayah ada sedikit. Terlalu jauh. Sepatutnya lutut sampai dada dua jari. Tengok saya tekan ke bawah. Tak enak. Jauh. Empat jari. Okay. Maknanya lutut ada dengan sini pelvis ada sikit terkunci. Keduanya. Letak sini. Kaki nak buka pun tak boleh. Letak sini. Ini sampai 6 jari. Tak boleh buka. Maknanya tulang belakang ada tinggi 1 belah. Ketiganya, lutut tengah-tengah tekan sini, tegang. Okey. Cuba tengok kaki sebelah kiri ini, tekuk. Ah, ini senang. Pipi sampai dada. Lepas tu ini buka ini sampai tit sampai katil. Ini pip ini. Kenapa? Ah, kenapa ini ya? Biasa frozen shoulder ada kena pinggang mesti lari pinggang. Kenapa boleh jadi? Sebab punca frozen shoulder dekat leher. Sini tak seimbang. Abunya badan macam ni. Abunya leher macam ni. Lama-lama menyebabkan tangan sudah kaku. Kalau saya hanya posisi abunya leher, tak posisinya. Nanti 3 bulan datang balik. Chris, samalah. Yang apa? Tak posisikan. Pelvis. Lepas tu badan pun lulus. Leher pun seimbang. Dekat mana? Dekat ini dia. Ini pun sudah ketat. Ini pun sudah ketat. Sini pun dekat dengan dia punya saraf ini nombor 3, ini nombor 4, ini nombor 5, ini tak enak. Tengok ini, 3, 4, 5, lembut. Ini ada sumpat, nanti hilang. Relax lah kakak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lutut. Wah, 1, 2, 3, 4. Wah, kuatnya bunyi. 1, 2, dan ini dia. Siap. Ya, tarik. Macam cabut keluar. Klok, klik, klok. Sini, klok, klik, klik. Klok. Nah, sekarang saya cek. Wah, sekarang punya tangan pun boleh. Wah, sentuh macam ni. Biasa, letak tak boleh sini. Sekarang senang. Ya, boleh letak tangan. Nah, cek balik ya, kakak. Nah, ini nombor 3. Ini nombor 4. Wah, so lembut. Ini 5. Ini S1. Sini tidak tercepit saraf lagi. Kalau ini tidak tercepit, maknanya ini tidak terkunci. Kalau tidak terkunci. Tengok kaki ini. Ini. Nyok. Sampai. Rada. Nyok. Senang. Nah, senang sampai dada. Lepas tu tadi ini nak buka kaki pun susah. Ini letak. Tip. Nah, ini ya. Kaki. Nyok. Tengok. Tidak ada. Sudah pun. Yup. Sampai. Lutut pun sudah. Enak. Bagi seimbang kan cantik-cantik. Eh?
Ah, bagus. Bagusnya seimbangkan. Nah, satu, dua, tahan, tiga. Satu, dua, ah, bagusnya. Sekarang kaki sebelah kiri, ting-ting. Sebelah kanan, ting-ting-ting. Simpan, pipi-pipi. Ini pun, pipi-pipi. Bagusnya. Sekarang leher bukakan lagi sedikit. Mantap. Relax, bagi apa ya, frozen shoulder. Ini dia. Wah, dengar. Kluk-kluk. Juga bunyi. Sini sakit. Sebab sudah lama tak gerak. Dia punya otot lah. Sudah mainnya cut. Satu. Tiga kali ya. Nah, satu. Dua. Dan tiga. Okey, okey. Cukup, cukup, cukup. Nah, tengok ini. Sini sudah sangkut. Nah, tengok. Ini. Nah, ini. Satu. Dua, ini lembut. Tiga. Nah, ini ketiga. Yeah. Lembut. Tadi itu lah, sebab dia punya tendon lah. Sepatutnya ada, dia ada tiga. Dia ini tiga tendon lah, suara melekat macam ni. Wah, ini suara. Tadi, ini ada tiga. Dia gerakan macam ni. Itu suara sangkut macam ni. Tadi tak buat lah. Bagi getaran, bukakan balik. Kalau dekat rumah, ada masa, boleh guna tangan sebelah kiri. Tolong macam ni saja. Nah, macam ni. Yeah. Nah, macam ni. Ini untuk bagi dia tendon lah, longgarkan. Jangan bagi melekat tiga sekali. Kalau ini, kalau tendon soal ringan, nanti nak tangan lagi ringan. Boleh buat sendiri dah? Ah, boleh, ini boleh buat sendiri. Nah, sentuhan saja. Ini macam picit-picit. Picit-picit. Nah, picit-picit ini macam satu. Saya rasa macam ada, dalam macam ada geseran-geseran. Nah, itu dia panggil berkarat. Berkarat lah macam ni berapa? Satu, dua, tiga. Empat, lima macam ni saja sampai mana? Sampai sini pun boleh. Ini dia. Sampai sini. Sebab sini ada satu U-shape. Ini U-shape lah. Kalau tak naik macam ni, tak naik macam ni sebulan lah. Ini U-shape lah. Mesti melekat semua. Sekarang bagi dia sendiri. Sekarang dia punya lingkungan, gerakan pun enak. Hanya dia punya ini tendon lah. Melekat. Tak, rasa tak enak. Kalau ini soal longgar, tangan, fleksibel. Ya, sekarang sudah lembut-lembut sikit lah. Tiap-tiap hari buat lah. Nah, ya. Sekarang agak lembut lah sekarang. Nah, tekan kuat-kuat. Satu. Dua. Tiga. Sama sini. Satu. Dua. Tiga. Bagusnya. Sekarang boleh duduk balik lah, kakak. Tengok-tengok. Kenapa lama sangat? Saya tengok video cepat. Kenapa? Sebab punya stage nombor tiga. Kalau dia frozen shoulder stage, nombor empat, sini saja. Ini dari sini. Ini tiga. Nombor tiga, tak sampai. Lagu. Lepas itu, tak boleh naik atas. Kedua, stage kedua, boleh naik, boleh naik. Stage pertama, pertama boleh sampai kepala, boleh sentuh telinga. Sekarang, tadi stage nombor tiga, sampai sekarang stage satu dengan dua saja. Kalau macam ni, dapat latihan. Okey, sekarang sentuh. Tengok, surat ringan. Keduanya, turun. Sentuh tangan saya. Bagusnya. Agak lambat tapi asalnya. Ketinya sentuh bahu sebelah. Separuh tangan. Separuh tangan macam ni. Separuh tangan. Nah, ini pun tarik pun berlainan. Keempat belas kan. Sentuh ke belakang, belakang dagu saya. Okey, boleh. Lepas tu dari ini putar. Macam ni simpan, sentuh tangan saya. Bagus. Okey, nanti sekarang nak buat latihan macam mana dekat rumah, boleh macam ni pusing. Jangan bagi koyang-koyang. Berdiri ya, guna gravity. Berdiri ya kakak. Di tangan sebelah ini ya. Ini. Lepas tu bengkok sebelah, ini. Macam ni. Ha, nyamuk tengok. Nyamuk nyung 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 macam mau. Macam rukuk lah.
Ah, boleh boleh. Asalnya ini ke bawah, ini ada bagi pusing. Kalau duduk nanti pusingnya di belainan. Kalau macam ni di gravity besar sikit, boleh pusing sendiri. Ya. Nah, pakai itu soya bean. Sakit? Ada. Tapi dia ada sedikit agak lincin. Tak apa. Sekarang sudah okey. Nanti Kim, Master Kim akan ajar sedikit latihan dengan macam mana jaga posisi. Kalau boleh, buat fizio. Sebab ini dia, sebab Bu pun takut sakit punya. Saya pun tak mau kuat-kuat. Lepas tu takut lagi, Bu tak berani buat-buat lah. Nanti balik rumah, takut dia tak balik. Sekarang sudah buka, nak buat latihan. Kedua, buat fizio. Rasa macam mana? Okey sikit. Okey sikit. Yang penting boleh tidur malam ni. Okey, boleh tidur. Boleh tidur. Yang penting oh enak, tak ada kacau-kacau. Yeah. Okey, silakan. Buat lambang sikit. Ha? Apa ni? Uyo. Wei, hai. Payung sikit. Uyo. Satu. Dua. Berdiri ya. Yeah. Ha, berdiri sekejap. Jangan risau. I tak boleh. Kenapa? Pinggang tak boleh tau. Ya, kenapa? Ya. Saya bisa. Saya ada surgery dulu. Berapa lama? 10 tahun. Dah 10 tahun. No pelvis bone. Pelvis bone. Sebab ada cancer sikit. A wing sarcoma dekat pelvis bone. Cucu makan. Sudah Professor Wewet dekat PPUM sudah potong dia punya pelvis bone and ambil fibula bone and put the screw and rod. I see. Dah. Pandai lah. Macam doktor. Sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Tak apa. Tangan saya. Tangan je lah. Tak apa. Nanti dia piak macam dia. Sebelah ini. Wah, semua sebelah. Nah. Saya okey. Terima kasih. Wah, rasa macam kecutan elektrik. Wah, kakak pandai lah. Kerja apa, doktor? Bukan doktor, wah, tapi term hebat lah. Cikgu lah. Overseas. So that's why you sakit dekat sana. I see. Main golf ada. Golfer. Tadi sabo lah golfer punya. Ini golfer punya pasal. Okay, duduk. Golfer tengok selalu sini sakit lah. Gua ibu ya. Ini okay. Ini okay. Ini tak kacau lah. Ini dah hanya. Ini okay. Ya biasa sini leher dengan pinggang lo. Ini ialah memang dia punya profession. Ini. Selesai. Lagi sedikit. Dengar bunyi petiok nak tekan sini. Ya. Go ahead, Bu. Golf elbow biasalah. Thank you. Ambil gambar kenangan. Ambil gambar kenangan. Eh, masalah apa, Bang? Buat kau main sini. You know lah, main kau elbow lah. Golfer punya pasal. Tengok dia punya tangan. Wah, keras lah.